Macam mana dengan pahamnya seorang ustazah mengatakan amalan sunat kena buat walaupun solat qada masih ada, amalan sunat menampung solat fardu yang rosak minta pencerahan. Betul kaedah dia, sembahyang sunat menampung sembahyang fardu. Sembahyang fardu tak ada. Tapung gapo? Mu tak qada lagi, kita tak ada lagi sembahyang mu nak tapung gapo? Nak tapung ni benda ada berlaku dah, cari sikit-sikit mau tapung. Ni bagi tak ada lagi mu tak sembahyang. Mu tak qada lagi, mu tak tapung gapo? Kenapa hairah jangan rekod sendiri kat kaedah ni? Benda ni ada betul. Benda sunat boleh tapung benda fardu. Betul kau kaedah orang tak qada boleh tapung. Boleh tapung lagu mana benda tak ada lagi. Mikir hak dengan ontok. Nah, ambo bukan ikut fikiran ambo, ikut ulama kata lagu tu. Pak kita fikir, ambil pendapat. Oh, jangan nyusuh kau orang tu bola ni. Dia ada suruh dia semaya sunat. Qada banyak lagi. Kalau mati dosa dia. Patut kita orang agama fikir supaya lepas dosa. Ni suruh buat ibadat, buat ibadat dosa kau suruh lepas. Lepas dosa dia, suruh dia qada dulu. Kalau dia habis qada tak ada semaya sunat, tak dosa dia. Ni duk sekek kau semaya sunat. Apa duk ajar lagu tu? Memang ada kaedah tapi nyusuh kau orang tua. Nyusuh kau orang ada qada. Qada sudahlah. Pelik sungguh kata. Berapa belah kali tanya dah benda lagu ni. Eh. Jadi benda tu nak ikut ibadat ni ikut nafsu. Kau ikut tu. Hei, kau ikut gapo mana? Eh, macam-macam lah. Oh, munggu ngajar ramah lah ni. Okay? Eh, ngajar kursi kodeh pun ada. Tak tahu hukum akal pun ada. Bukai bidai dia pun kecek juga. Macam-macam manusia lah ni. Muka speka ada sosore. Rokit atik ada sosore. Tu saya tanya belakang. Kau jom ngajar pun tu saya tanya. Kau diajar pun tu saya tanya. Jadi kita mengajar hukum hakim ni nak mudah ke masyarakat. Dia senang masyarakat dia dengan Tuhan lepas. Ni tak lepas awak kerja lah kau ni dengan Tuhan. Nyanyo lah ke dia ni. Macam khianat jugalah kita patut usaha fikir hukum hakim biar mudah ke masyarakat. Biar lepas dia dengan Tuhan. Nih, bukan nak suruh ibadat. Bukan tujuan kita suruh ibadat. Tujuan kita supaya dia tak ada masalah dengan Tuhan. Ni nak suruh ajar awak sunat. Dia tak lepas lagi. Tak ceredik awak kerja lagu tu. Nah.